Nah, adonannya tuh kayak gini ya, teman-teman, jadi jangan heran. Assalamualaikum sahabat kuliner. Cukup menggunakan 3 bahan saja, Anda bisa membuat cookies ala Scotland. Nah, ini namanya shortbread yang rasanya tuh mengenyangkan, bisa untuk bekal jalan-jalan. Bahan untuk membuat shortbread diperlukan 3 bahan saja, yaitu tepung terigu, protein sedang, gula halus, dan butter. Pertama, kita tuang dulu butter ke dalam bowl, lalu kita kocok. Ini saya menggunakan Pico Mixer dari Mito. Ini saya pakai baling-balingnya yang gepeng dan ada scrapnya. Nah, biarkan sampai dia agak lembut, baru nanti dimasukkan gula halusnya. Kita kecilkan dulu, lalu kita tambahkan sekarang gula halusnya. Lalu kita lanjutkan mengocok lagi. Pakai kecepatannya medium saja. Ini saya pakai kecepatan rendah dulu, baru naik perlahan. Lalu kita lanjutkan lagi untuk menambahkan tepung terigunya. Lalu kita aduk lagi ya, ini enak banget pakai mixer ini. Pakai kecepatan paling rendah saja dulu. Nah, cukup begini saja. Nah, kalau sudah, kita akan gilas di antara dua plastik. Nah, adonannya tuh kayak gini ya, teman-teman, jadi jangan heran dia seperti ini. Nanti kita akan gilas di antara dua plastik untuk dibentuk seperti jari gitu aja. Kita bisa potong di tempat yang enggak rata. Kita bisa ukur ya, misalnya satu pisau ini kayak gini segitu. Ini kasih tanda lagi segitu. Setiap tanda kita potong aja. Kayak gini kira-kira satu lebar pisau, jadi di sini. Loyangnya saya balik. Ini penonton bakalan ribet deh. Ini kita ambil satu. Masing-masing kita akan potong menjadi 3 bagian, kasih tanda aja. Kalau misalnya Anda perlu pakai penggaris, pakai aja ya.
Ini dipindahkan ke loyang lain ya. Kita panggang pakai suhunya rendah saja, 150 derajat selama kurang lebih 35 menit.